Seiring dengan itu, tim pemenangan pasangan calon gubernur Jawa, wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tubagus Hasanuddin Anton Carlian atau Hasanah, resmi melaporkan pasangan calon nomor urut 3, Sudrajat Ahmad Saiku atau Asyik, ke Badan Pengawas Pemilu Jabar. Paslon Asyik dierong rempak aturan pilkada, nalika debat Senin peting di kampus Universitas Indonesia Depok. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tubagus Hasanuddin Anton Carlian atau Hasanah, diluhan kumang puluh-puluh kader turta simpatisan PDI Perjuangan, ngajora kantor Bawaslu Jawa Barat di Jalan Turangga, Kota Bandung. Samemeh asup ke kantor Bawaslu, eta tim pemenangan nyorang orasi ngebrehkeun karep ngalaporkeun pasangan calon Asyik, anu dierong ngarempak aturan pilkada nalika prak-prakan debat poe Senin peting di kampus Universitas Indonesia Depok. Tim pemenangan Hasanah jeung mangpuluh-puluh kader turta simpatisan PDI Perjuangan ditampaku petugas Bawaslu. Kepala Badan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Rafael Situmorang ngebrehkeun, dirina nangenan panyalimpangan serius dumeh debat calon gubernur poe Senin peting lain mangrupa kampanye pemilihan presiden. Tim pemenangan Hasanah dengan pendukung dari PD Perjuangan melaporkan paslon nomor 3 langsung paslonnya terkait dengan kejadian di debat Pilgub tadi malam di UI Depok. Bagi kami ada pelanggaran yang serius dalam kejadian tadi malam ya. Bahwa tadi malam adalah debat cagup, bukan debat. Bawaslu Jawa Barat bakal ngagero KPU keur mikanyaho prak-prakan rongan panyalimpangan anu dilakonan ku salah seji pasangan calon dina debat Cawagub Jawa Barat. Upama katohian ngarempak aturan, Bawaslu bakal nibanan sanksi kaeta pasangan calon. Apresiasi ya pada debat publik, debat pasangan calon kemarin yang putaran pertama dan kemudian putaran kedua ini memang ada terjadi ya pada saat endingnya terkait dengan itu. Oleh karena itu besok kita akan memanggil KPU terkait dengan pelaksanaan debat publik yang dilakukan kemarin ini di Depok. Samemehna dina penutupan debat, pasangan Asyik ngebrehkeun kaos 2018 ganti presiden, turta ngeceskeun upama milih nomor urut 3 bakal aya parobahan presiden dina tahun 2018. Eta hal teh kungsi mucunghukeun riricuan anu ngabalukarkeun prak-prakan debat kateuk jero sababaraha waktu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.